Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mawar di kantornya mengatakan, blanko khusus bagi warga negara asing berbeda dari biasanya, di mana fisik blanko bagi WNA berwarna pink atau orange sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang blanko kartu tanda penduduk elektronik. Warna pink. Oh, khusus berarti KTP khusus itu. KTP khusus, blanko khusus. Beda dengan blanko kita. Oh. Ada contohnya. Itu dia khusus kalau masa. Nih. Kayak pembuatannya aja gitu. Gimana, Bu? Ya di kita juga, tapi memang ada syaratnya. Oh, persyaratannya apa? Ada semacam kitab, apa sih namanya kalau ada kitab, ada kitab. Gitu nih. Jadi mereka dapatkan di imigrasi. Untuk dapat membuat KPT elektronik warga negara asing, dijelaskan Mawar, harus melampirkan beberapa persyaratan seperti memiliki kartu izin tinggal tetap dari kantor imigrasi setempat, kemudian paspor, dan surat tanda melapor. Amel, Balikpapan TV.